Hello everybody, welcome back to my channel, tempat dimana everybody can sing. Everybody, senang sekali ketemu dengan everybody semua lagi hari ini. Seperti biasa, saya mau buat video untuk kalian. Tapi kali ini saya di suatu tempat yang sangat indah. Kita sedang bersatu dengan alam. Wow, keren ya. Untuk teman-teman muslim yang sedang merayakan Idul Fitri, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Nah, hari ini saya mau mengajarkan sesuatu yang banyak kalian tanyakan. Tapi sebelumnya, like, share, dan komen dulu. Like, share, komen, subscribe. Kalau kalian mau bantu channel ini bisa join, bisa super thanks juga. Alright? Hari ini kita langsung. Hari ini kita akan belajar tentang harmoni. Sudah tahu harmoni kan? Kalian sering bilang pecah suara. Hahaha, gitu. Jadi nyanyi bukan hanya melodi, tapi ada suara lainnya. Itu dia harmoni. Ya, hari ini kita mau belajar. Tapi kayaknya kalau saya sendiri nggak enak ya teman-teman. Karena itu saya mau ajak teman-teman saya. Oke? Okay? Mari kita. Waduh, mereka lagi olahraga ternyata. Ush. Oke. Okay. Guys. Guys. Gimana kalau kalian lagi olahraga? Gimana kalau kita berbuat kebaikan buat teman-teman kita? Oke. Okay. Kita mengajarkan harmoni kepada mereka. Boleh? Bisa. Kalian masih bisa nyanyi ya? Iso. Oh, iso. Oh, yeah. Masih bisa ya? Bisa, Mas. Oke. Okay. Mukanya biasa aja, Mas. Oke. Okay. Masnya serius banget. Tapi mukanya mirip Ariel ya? Oke. Okay. Kita mau ajarin tentang harmoni kepada kalian, ya. Kita buat sesimpel mungkin. Tahu harmoni kan? Nah, ya, oke. Okay. Pecah suara. Simpel banget lah. Coba kita kasih contoh deh. Kita nyanyi apa ya supaya mereka jadi contoh. Mungkin nanti. Kita bikin romantis. Ah, itu kita bikin romantis. Oke. Okay. Kamu yang jadi tenornya ya. Saya akan nyanyi melodi. Dia tenornya, dia yang nada yang tingginya. Terus brother akan nyanyi baritonnya. Oke. Okay? Yang di bawah melodi Ariel nyanyi Mas. Bass. Berarti dia yang akan nyanyi paling rendah. Oke. Okay. Nah, bisa nggak kalau tiba-tiba langsung? Kita bikin romantis. Coba. Kita lihat. Bisa nggak kalian lagi? Kita challenge mereka. Bisa nggak? Tahu lagunya nggak? Nggak. Nggak tahu. Feeling aja. Feeling aja, oke. Okay. Melodinya begini kan? Kita bikin romantis. Yang paling romantis. Gitu doang ya, oke? Okay? Kita bikin romantis. Itu ya? Romantis. Siap, dua. Kita coba. Let's just try. Walaupun masih falas kan namanya latihan. Oke? Okay? Kita, dua, tiga. Kita bikin romantis. Yang paling romantis. Tinggal bas yang bermasalah. Bas. Kita bikin romantis. Paling romantis. Nah, itu dia. Oke, okay, bisa? Siap, sekali lagi. Kita bikin satu suara, baru kita pecah. Dua, tiga. Kita bikin romantis. Paling romantis. Kalian boleh mau nggak kita ajarin caranya supaya bisa pecah suara gitu? Simple, kita cari cara yang paling gampang. Yang paling pertama adalah kalian harus bisa chord. Ya, jadi simpelnya gini. Kalian ngikut aja. Simpelnya, oke, kalau kalian nggak punya teman, cari deh teman di orang di jalan langsung tarik aja. Oke, kita nyanyi sama-sama ya, harmoni. Saya contoh ya, kalau saya... Di atas. Berarti kalau saya begini, mi, do,
ya. Kalau saya, oh gini ya. Do mi sol gitu ya. Berarti dari bass, dari bass. Kita cari yang paling simpel dulu. Angkat terserah do-nya. Do, sol, do. Ah, itu romantis, romantis. Itu chord yang paling mudah, ya. Major. Oke. Okay? Kita coba yang paling mudah ya. Jadi do mi sol do itu doang. Alright, sekali lagi. Coba yang tinggi dikit. Angkat, angkat lebih tinggi. Do. Do. Do mi sol do 2 3 do mi ulang 2 3 do mi sol do. Gampang kan? Sekarang kita cuma do mi sol do baru ho 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 gitu ya. Kalian dengar ini harmoni model 2 3 do mi sol do. Luang. Ah, kita pakai kata deh, gampang. Ada apa dengan? Ada apa dengan? Ada apa? Ada apa denganmu? Jadi kamu do mi sol do baru. Ada apa denganmu? Pakai not masing-masing. Oke, siap? Do 2 3. Do mi sol do. Ada apa denganmu? Guys, itu harmoni namanya. Tapi ini yang paling simpel. Ini yang paling simpel, ya. Jadi kalau kalian mau belajar, kita coba nyanyi satu lagu deh. Kalian tiru aja ya. Yang nyanyi melodi saya, yang akan nyanyi tenornya dia, baritonnya dia, ini bassnya. Kita nyanyi yang mudah, semua orang bisa nyanyiin. Joy, happy Joy. Birthday. Joy, suara berapa tuh? Suara 5. Happy birthday. Oke. Okay. Happy birthday to you. Oke, okay, siap? Bisa, Bas? Kalian tiruin aja. Dua, happy birthday to you. Baritan, oke. Okay. Happy birthday, dua. Happy birthday to you. Nah, dua, tiga. Happy birthday to you. Ketinggian. Oke, okay, ulang, ulang. Biasa, salah itu. Happy birthday to you. Birthday to you. Mana lesenya itu? Supaya terlalu rendah. Oh, terlalu rendah. Happy birthday. Happy birthday to you. Itu ya. Happy birthday to you. Antipasi pitchnya di tuyu. Dua, tiga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Jadi enggak? Ah, masih belum bagus? Belum bagus. Ulang sekali lagi. Happy birthday. Bassnya belum jadi. Happy birthday to you. Ah, dua. Sekali lagi. Dua. Terakhir. Dua. Happy birthday. Dua. Tiga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Pasti. Keren. Terima kasih ya, teman-teman. Oke, good. Guys, semoga bisa membantu kalian belajar tentang harmoni. Alright? Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Bye-bye.